Baik, mengawali informasi pada hari ini pemirsa, kecelakaan lalu lintas di Desa Tisno Gambar, Bangsal Sari menyebabkan dua orang pelajar meninggal di tempat. Dugaan sementara korban terjatuh setelah kendaraan menyenggol roda belakang sepeda motor di depannya. Video amatir warga Bangsal Sari merekam dampak kecelakaan lalu lintas di jalan utama antara Bangsal Sari Rambi Puji, tepatnya dekat Pasar Tisno Gambar. Menurut polisi, kecelakaan diduga disebabkan oleh kendaraan korban yang menyenggol roda belakang sepeda motor lainnya yang ada di depannya. Akibatnya laju sepeda motor tidak terkendali, kemudian oleng dan terjatuh. Fatalnya, para korban yang sedang berboncengan tiga tidak memakai helm, sehingga dua pelajar meninggal dunia di tempat, sedangkan satu pelajar mengalami luka-luka. Untuk mengetahui kebenarannya, petugas di lapangan sedang mencari bukti tambahan berupa rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian kecelakaan. Identitas sementara pengendara yang di belakangnya berboncengan tiga pelajar SMA dan ketiganya tidak menggunakan helm. Diduga pengendara SMA roda depan menabrak roda belakang pengendara yang ada di depannya sehingga oleng ke arah kanan dan terjatuh di lajur sebelah kanan. Pada saat terjadi kecelakaan, pengendara yang ada di depannya dia terus melanjutkan perjalanan karena memang tidak terjadi luka ataupun jatuh pada yang bersangkutan. Sedangkan tiga orang korban yang terjatuh pelajar SMA, dua orang meninggal dunia di TKP dan satu orang luka sempat dirawat di Puskesmas Bangsal Sari. Dari Bangsal Sari, Sugita Jumbar, Satu TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812-5255-4205. Program Unggulan, tunjukkan